cara pengoperasian tadi sebelum kita on kan kita colokan dulu ini stekernya ya. Tapi sebelum ke masang steker ke sumber listrik, pastikan ini adalah kabel ground. Groundnya ya, kita ini hanya untuk antisipasi untuk keamanan, untuk jaga-jaga saja. Sebenarnya nggak pakai nggak masalah, cuma lebih aman, lebih apa, tidak beresiko. Kita taruh di tanah. Ada kebocoran arus ke ground. Eh, untuk apa namanya mengatasi supaya nggak ada kebocoran arus. Ini karena pakai elemen, pakai listrik, jadi supaya nggak ada arus yang bocor, arus yang keluar. Jadi ini harus ke lantai, ke ground ya. Pastikan ini sudah terpasang duluan sebelum kita pasang stekernya. Setelah itu, setelah ini kepasang ke tanah, ke lantai, ke ground, baru nanti kita nyalakan, kita colokan steker dan kita on-kan. Kita on-kan di sini. Nah, ini on-kan untuk tombol pengoperasiannya. Jadi tadi wajib kita taruh di ground kabelnya tadi, terus pasang steker, lalu tekan tombol on. Kondisi nyala ya. Terus ada lampunya. Nah, dilengkapi dengan lampu. Ini lampunya anti panas, tahan panas. Suhu saat ini, suhu saatnya 37. Kita setting di angka 70 derajat. Ya, ini suhu saat ini sekarang 38. Kalau pakai ini, pakai sing rendah anak kamu nyetel ini. Ya, 34 sampai atau sih nggak lagi 10 gitu pak? Ini mau paling gitu. Iya. Udah. Ini kayak sama.